Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Afdal Gempe. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jedak jeduk alik mosen yang lagi viral di TikTok. Nah, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana? Jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga. Untuk linknya ada di pin komentar ya. Nah, untuk tutupnya kita langsung klik saja tanda plus di bagian bawah. Pilih saja ukuran yang mau kalian gunakan. Jika sudah, kalian tinggal buat proyek ya. Nah, di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu untuk audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar. Kalian tinggal cek aja ya. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 15:24. Jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali saja ke awal, klik saja tanda plus di bawah, pilih bagian media, dan tambahkan saja foto kalian ya. Contoh seperti ini. Jika sudah, kalian tinggal panjangkan saja sampai di bagian detik 7:11 menggunakan yang ini. Tambahkan lagi foto yang beda. Untuk fotonya, kalian tinggal panjangkan sampai di bagian detik 10:26 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian tinggal pangkas saja fotonya, mulai dari detik 7:25 sampai di bagian detik 8:20 ya menggunakan yang ini. Jika sudah dipangkas, kalian tinggal klik saja foto yang panjang di bagian atas, pilih bagian move dan transform, pilih yang ketiga, tandain di sini. Di bagian detik 9:03 kalian zoom fotonya seperti ini. Jika sudah, kalian tinggal masuk di bagian detik 10:02 tandain. Tandain juga di bagian detik 10:26. Di sini kalian tinggal ubah fotonya jadi seperti semula. Untuk di bagian detik 10:02 kalian kecilkan fotonya ya. Kurang lebih seperti ini guys. Oke, jika sudah kalian tinggal masuk ke tengah sini, pilih kurva, pilih yang keempat. Sebelahnya juga kalian bisa pilih yang keempat. Dan untuk yang di tengah awal ini kalian pilih yang kedua, kasih seperti ini ya. Kembali dan pangkas lagi semua fotonya guys sesuai bit. Di bagian detik 10:26 kalian tambahkan saja lagi foto yang beda ya. Seperti ini contohnya. Nah, untuk foto yang ini tuh kalian tinggal panjangkan saja sampai di bagian detik 14:10, sorry. Panjangkan menggunakan yang ini. Kembali di bagian awal, kalian tinggal pangkas saja semua foto yang ini. Sampai di bagian detik 12:18 ya. Nah, untuk foto yang di sebelah kanannya ini kalian klik, pilih saja bagian move dan transform, pilih yang ketiga. Di sini kalian tinggal tandain aja di bagian tengah sini ya. Nah, untuk di bagian tengah sini kalian tandain juga tengah sini. Masuk ke bagian tengah akhir ini, tandain, dan di paling akhir tandain. Untuk di bagian tengah sebelah sini kalian bisa zoom. Nah, seperti ini. Untuk di bagian tengah sebelah sini kalian tandain aja keyframe ya. Nah, jika sudah, kalian tinggal masuk di bagian tengah sini, kalian tinggal zoom juga. Seperti ini. Jika sudah, kalian tinggal masuk ke bagian paling akhir ini. Kalian kecilkan guys, kurang lebih kayak gini. Jika sudah, kalian tinggal masuk di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih yang keempat, semuanya kecuali yang paling akhir ya. Pilihnya yang kedua, kasih seperti ini. Kembali. Di sini kalian tinggal pilih bagian icon kedua ini. Untuk yang ini, kalian tinggal tandain juga di bagian tengah awal. Di tengah sini kalian ubah jadi -10. Langkain ke tengah sini tandain, langkain ke tengah sini tandain, di akhir jadi 0. Di tengah sini jadi +10. Kebalikannya ya. Di bagian tengah sini juga. Nah, jika sudah kalian tinggal masuk saja ke bagian tengah awal ini, pilih kurva yang keempat sama kayak tadi ya semuanya.
kecuali yang paling akhir itu pilihnya yang kedua kasih seperti ini supaya sama guys dengan yang ketiga. Jika sudah kalian bisa kembali, pilih saja ikon yang ke satu ini. Di sini kalian tandain aja di bagian awal ya. Dan di bagian bit kedua ini kalian tinggal geser ke bagian bawah seperti ini guys. Oke, jika sudah kalian geser seperti ini, kalian tinggal tandain ke semua bitnya sampai di bagian akhir. Nah, di bagian tengah sini aja. Ini kalian tinggal geser lagi ke tempat semulanya ya, nanti yang di tengah ini. Nah, di setiap tengahnya kalian geser lagi guys ke tempat semulanya. Di tengah sini juga. Dan di bagian tengah sini. Oke, jika sudah kalian tinggal masuk ke tengah sini, pilih kurva, kalian pilih yang keempat. Di sini pilih yang ketiga ya, sorry. Kasih full aja ya. Pilih saja titik 3 di kiri bawah, salin kurva, kalian pilih titik 3 di kiri bawah lagi, tempel kurva guys ke semua bingkai utama. Untuk yang di awal kalian bisa balik menggunakan yang ini. Kalian klik saja yang di bawah ini dua kali klik ya supaya cepat. 1 2 balik, 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 balik. Kembali dan pangkas saja semua fotonya guys sesuai bit sampai di bagian akhir. Jika sudah kalian masuk ke akhir, klik tanda plus di bawah, pilih bagian yang kotak dan pangkas di akhir ya. Pilih saja titik 3 di kanan atas, di sini kalian tinggal regangkan. Pilih bagian color and fill, pilih yang ini, kembali pilih blending, tandain di awal, di akhir 0. Kembali aja. Kita tinggal kembali di foto yang awal ini ya. Kita tambahkan efeknya. Di sini kalian tinggal klik saja bagian foto yang awal, pilih bagian blending, tandain di awal di sini. Dan di bagian awal sini itu kalian ubah jadi 0 ya untuk yang 100 ini guys. Jika sudah kembali, kalian pilih bagian efek dan tambahkan saja efek ubin guys di bagian distorsi atau warp. Nah, di sini kalian tinggal aktifkan saja. Jika sudah kembali, tambahkan efek lagi, pilih saja bagian move atau transport dan pilih ombang-ambing ya atau oscillate. Untuk bagian sudutnya di sini kalian tinggal ubah menjadi minus 90. Untuk bagian di sini tuh 90 ya, sorry. Kalian ubah jadi 90. Nah, plus 90 ya. Untuk bagian frekuensinya 1. Untuk bagian magnitude-nya 5. Pilih saja titik 3 ini dan kalian tinggal gandakan. Klik ombang-ambingnya di bawah. Untuk bagian sudutnya kalian tinggal ubah jadi 0. Untuk bagian frekuensi 1.30. Kembali. Tambahkan lagi efek, pilih saja bagian blur dan pilih buram gerak ya atau motion blur. Nggak usah diubah, kalian tinggal masuk di foto yang kedua ini, kalian klik saja. Bentar guys, untuk foto yang awal ini kalian klik dulu ya. Di sini kita masih tambahkan efek. Kalian masuk aja di bagian detik 6.15. Klik saja bagian efek, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian move atau transfer dan pilih pemindahan acak ya. Nah, di sini kita tambahkan ini. Untuk bagian magnitude kalian tinggal ubah jadi 0, tandain di bagian sini. Dan di akhir kalian tinggal ubah saja menjadi 500-an ya. Masuk ke tengah sini, pilih kurva yang kedua, kasih full. Bentar, di sini tuh enggak, pilih yang kedua gini aja ya. Nah, jika sudah kembali, untuk bagian evolusi guys. Nah, di sini tandain di awal 0, di akhir jadi 500. Nah, di sini yang kurvanya full ya, seperti ini kedua kasih full. Jika sudah kembali aja. Nah, untuk bagian buram gerak ini kalian naikin seperti ini. Supaya dia buram ya.
Nah, jika sudah, di sini kalian tinggal klik saja foto di sebelah kanannya, pilih efek, dan tambahkan juga efek rubin ya, di tengah sini ada. Ini kalian aktifkan, kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian pemindahan acak di tengah sini ada. Tandain di akhir 0. Di awal kalian tinggal ubah saja menjadi 500-an ya, sama kayak yang di foto awal tadi. Masuk di tengah sini, pilih kurva, yang ketiga kasih full. Kembali, untuk evolusi kalian tandain aja di bagian akhir sini 0, dan di bagian awal kalian tinggal ubah saja ya menjadi 503 atau 5. Untuk kurvanya kalian pilih yang ketiga kasih full. Kembali, jika sudah kalian tambahkan saja lagi efek, pilih saja bagian buram gerak ya di tengah sini ada. Untuk bagian tune-nya kalian bisa naikin juga. Nah, seperti ini. Jika sudah kembali, kalian tinggal masuk saja di bagian foto sebelahnya yang ini. Kalian klik, pilih efek dan tambahkan efek, guys. Pilih saja bagian ubin di tengah sini ada. Aktifkan, kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian move atau transport dan pilih ayun atau swing. Untuk bagian frekuensinya kalian tinggal ubah jadi 113 atau 1,13. Untuk sudut satunya kalian tandain aja di bagian awal itu minus 3. Di akhir jadi 0. Begitu juga untuk sudut 2 ubah jadi 2,2 untuk di bagian awal. Di akhir jadi 0. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian buram gerak lagi ya di tengah sini ada. Untuk turnya saya mau naikin juga, kalau kalian tidak mau dinaikin nggak apa-apa ya guys ya. Nah oke, jika sudah, kalian tinggal kembali. Pilih saja bagian yang ini supaya cepat, salin satu layar. Kembali aja, kalian tinggal klik tahan aja sampai checklist. Ini foto-foto yang di awal ini. Nah jadi 4 foto di belakangnya, pilih yang ini. Kalian pilih yang ini, hapus yang ini, dan tempel. Nah, jika sudah tempel, ini udah jadi ya semuanya kayak gini. Di sini kalian tinggal klik saja untuk foto bagian yang ini guys, yang kedua yang pendek. Pilih saja titik 3 di kanan atas, balik horizontal. Langkahi satu foto, balik lagi horizontal. Langkahi lagi satu foto, balik horizontal. Ini dibalik-balik ya. Nah, jika sudah selesai kalian balik-balik, kalian tinggal masuk saja ke bagian sini guys. Di bagian foto, di bagian detik 10.26, kalian klik tahan sampai checklist. 3 foto di awalnya aja ya. Pilih yang ini jika sudah. Kalian pilih yang ini. Hapus yang ini dan tempel. Kalian kembali di foto yang paling awal, yang ini. Yang di bagian detik 7.11, kalian klik saja fotonya. Pilih yang ini. Salin satu layar. Kembali. Klik aja untuk foto yang beda ini, yang di awal, pilih yang ini, dan kalian pilih yang ini, hapus yang ini dan yang ini, tempel guys. Nah, hasilnya nanti kayak gini juga. Oke, jika sudah kalian tinggal kembali dulu di awal ya. Nah, di sini kalian tinggal klik saja foto yang di bagian detik 903 yang sebelah kanan. Pilih efek, tambahkan saja efek ubin di tengah sini ada. Aktifkan, kembali, tambahkan lagi efek blur dan pilih Gaussian blur guys. Untuk kekuatan naikin aja 300-an kayak gini. Mau lebih juga nggak apa-apa, tandain di awal dan di bagian tengah sini kalian ubah jadi 0. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih next seperti ini. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja ombang-ambing di tengah sini ada. Untuk sudutnya kalian ubah jadi 90. Tandain tahan ke awal. Di akhir jadi minus 90 ya. Untuk frekuensinya kalian tinggal ubah jadi sekitar 30-an. Magnitude 0. Tandain tahan ke akhir. Dan di awal jadi 80-an aja guys. Mau lebih nggak apa-apa. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian
di Start C, dan kalian pilih lengkungan gelombang. Nah, untuk bagian tahap, tandain di bagian tengah sini 0, di awal jadi 58 ya. Masuk di tengah sini, pilih kurva, yang ketiga kasih full. Kembali, untuk sudut tandain di awal sini 5,5. Di bagian tengah jadi 90. Masuk ke tengah sini, pilih kurva, yang ketiga kasih full. Kembali, untuk bagian magnitude tandain di awal 2, di tengah 0. Masuk ke tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih next sedikit aja. Kembali, sudut walk kalian bisa tandain di tengah 0. Di awal minus 180. Pilih saja titik 3 ini, dan kalian gandakan ya. Klik saja untuk lengkungan gelombang di bawah. Tahap awalnya 0, di tengah jadi 044. Untuk kurvanya jangan lupa pilih yang ketiga kasih full. Kembali, sudut awalnya ubah jadi 0. Magnitude awal 1,5. Sudut awal ubah jadi plus 90. Yang tengah jadi plus 180. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian distorsi atau warp, dan pilih bagian riak bundar ya. Untuk frekuensi awalnya 850. Di tengah 156. Untuk kurvanya, kalian pilih yang ketiga, kasih full. Kembali, kekuatan tandain di awal, di tengah 5. Radius 80, kembali aja, tambahkan lagi satu efek, pilih saja buram gerak ya, di tengah sini ada. Untuk tune, kalian bisa naikin aja kayak gini. Nggak mau dinaikin juga nggak apa-apa ya, dor kalian aja guys. Jika sudah, kembali. Kalian pilih yang ini supaya cepat, salin satu layar, kembali, klik tan sampai checklist semua foto yang di atasnya, yang sama ya. Pilih yang ini juga sudah, pilih yang ini, hapus yang ini, dan tempel. Kalian klik saja foto yang kedua ini, pilih titik 3 di kanan atas, balik horizontal, langkai satu foto balik, langkai lagi satu foto balik guys. Nah oke, ini sudah jadi ya kayak gini. Kalian tinggal masuk saja di bagian foto yang ini guys. Nah di bagian foto yang kedua ini ya, detik 11.28, kalian klik saja yang sebelah kanan, pilih efek, tambahkan saja efek ubin di tengah sini ada. Aktifkan, tandain saja di awal, dan di akhir kalian naikin aja guys seperti ini, 250 ya. Nah kalian tinggal masuk ke tengah sini, pilih kurva, pilih yang kedua, kasih full. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian ombang-ambing di tengah sini ada. Untuk bagian sudutnya 90. Untuk bagian magnitude-nya 0, tandain tahan aja di bagian akhir. Dan di awal jadi 100. Masuk ke tengah sini, pilih kurva, yang ketiga kasih next tengah. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja ayun di tengah sini ada. Tandain aja di bagian akhir, di awal dulu guys. Sudutnya itu 25 atau 2,5. Dan di akhir 0. Sudut 2 juga kalian tandain aja di bagian awal itu 2,5. Di akhir 0. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian pemindahan acak di tengah sini ada. Tandain saja di bagian tengah sini 0. Di bagian awal sini kalian tinggal ubah saja menjadi 650. Masuk di tengah sini, pilih kurva, yang ketiga kasih full seperti ini. Kembali,
Untuk skater juga tandain di bagian tengah 0, di awal 200. Untuk kurvanya kalian pilih yang ketiga, kasih full juga. Jika sudah kembali, di sini kalian tambahkan lagi efek, pilih saja buram gerak jari tengah sini ada. Untuk ini kalian bisa naikin aja seperti ini. Nah, oke, jika sudah kalian tinggal, nah gitu nanti hasilnya. Kembali aja, kalian pilih saja yang ini supaya cepat. Salin satu layar, kembali, klik tahan sampai checklist, mulai dari detik 11.24 foto ini ya, dan dua foto di atasnya. Nah, yang di bagian detik 12.05, di bagian detik 12.12. Pilih yang ini juga sudah, kalian tinggal tempel gaya aja ya. Di sini kalian tinggal klik saja foto yang kedua ini. Nah, yang ini ya, kalian tinggal balik horizontal, langkai satu foto, balik horizontal, langkai satu foto, balik lagi horizontal. Nah, untuk foto yang panjang di sebelah sini guys, di bagian detik 12.8, kalian tinggal klik saja fotonya, pilih efek dan tambahkan juga efek ubin ya di tengah sini ada. Aktifkan, kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja ombang-ambing di tengah sini ada. Untuk sudutnya minus 90. Frekuensinya ubah jadi sekitar 50. Magnitude 0, tandain tahan ke akhir, di awal jadi 130. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian blur, pilih bagian distorsi atau warp, dan pilih bagian remasi atau squeeze. Untuk bagian kekuatan, kalian tinggal tandain aja di awal sini 0.3, di akhir juga. Dan di tengah sini kalian bisa ubah saja menjadi sekitar 0.4. Masuk ke tengah sini, pilih kurva yang keempat, sebelahnya keempat. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja buram gerak ya di tengah sini ada. Untuk tone-nya kalian naikin aja sepedanya buram ya. Kalau nggak buram tuh nggak terlalu bagus gitu hasilnya guys. Oke, ini kayak gini aja ya. Jika sudah kalian kembali, pilih yang ini, salin satu layar, kalian tinggal klik tahan sampai checklist semua foto di atasnya. Pilih yang ini, pilih yang ini, hapus yang ini dan tempel. Jangan lupa dibalik-balik ya, mulai dari detik 13.01. Balik horizontal ya. Kemudian foto yang paling pendek ini dan foto yang paling akhir ini. Oke, ini sudah jadi ya, kayak gini aja sih. Nah, simpel banget kan. Jika sudah selesai, kita tinggal kembali di awal untuk tambahkan transisinya. Di sini tuh transisinya cuma satu doang, guys, di bagian sini ya. Nah, di sini. Kalian tinggal masuk saja di bagian detik 8.10, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, dan kalian tinggal pangkas di bagian detik 9.23. Sekitar sini aja nih. Kayak sama ya. Nah, untuk yang ini, kalian tinggal pilih saja titik 3 di kanan atas, dan kalian tinggal regangkan. Pilih efek, dan tambahkan saja efek salinator belakang guys, di bagian lainnya ya. Itu ada di bagian bawah. Sini. Dan pilih yang ini. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian move atau transport, dan pilih saja regangkan sumbu ya, atau split axis. Tandain di awal, di akhir, dan di tengah sini naikin jadi 1.63. Masuk ke tengah sini, pilih kurva, kedua kasih full, sebelahnya ketiga kasih full. Kembali, untuk sudut tandain di awal, di akhir kalian tinggal naikin aja jadi 243. Kembali, nah kalian tinggal masuk aja di bagian detik 9.03. Klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak dan pangkas aja deh di bagian detik 10.02. Pilih titik 3 di kanan atas, kalian tinggal regangkan juga.
pilih efek, tambahkan saja salin atau ke belakang, di tengah sini ada ya. Tambahkan juga efek ubin guys, di tengah sini ada. Tandain di awal, di akhir kalian zoom aja sampai 2000-an. Masuk ke tengah sini, pilih kurva, yang ketiga kasih seperti ini. Kembali, ini diaktifkan yang di bawah ya. Kembali aja, pilih blending, tandain tahan ke awal, di akhir 0. Nah ini hasilnya tuh kayak gini. Oke, ini udah jadi ya. Nah oke, ini sudah jadi. Oh iya, di sini kayaknya kita tambahkan satu untuk transisi lagi ya, di bagian sekitar sini guys. Nah di bagian sini-sini aja. Di bagian detik 11.28, kalian klik tanda plus di bawah. Pilih bagian yang kotak, pilih titik 3 di kanan atas, kalian tinggal regangkan ya. Pilih bagian move, di sini kalian geser ke bawah. Nah, ke bawah kanan sini ya. Nah, sekitar sini. Oke, jika sudah kalian geser di bagian sekitar sini, kalian tinggal pilih icon ketiga. Di sini kalian zoom aja yang 1080 ini jadi 5400 guys. Nah seperti ini. Jika sudah kalian tinggal pangkas saja ini kalau kepanjangan di bagian detik 13.27. Kalian tinggal pilih saja efek, tambahkan saja salin atau belakang di tengah sini ada. Tambahkan lagi efek lengkungan gelombang di bagian distorsi. Nah untuk bagian lengkungan gelombang ini kalian tandain di awal sini 0, di bagian tengah sini 1, di akhir 2. Masuk ke tengah sini, pilih kurva yang ketiga, sebelahnya kedua. Kembali, sudut 114. Jarak 10. Magnitude 0, tandain di awal dan di akhir. Di tengah sini, 7. Nah, masuk ke tengah sini pilih kurva, yang kedua kasih seperti ini, sebelahnya ketiga seperti ini. Kembali, pilih titik 3 ini, dan gandakan ya. Klik saja lengkungan gelombang yang di bawah, untuk sudutnya 58 guys. Jika sudah kembali, kalian tinggal kembali di awal. Di sini ya, nah yang ini. Yang panjang di atas sini kalian klik. Pilih yang ini, salin satu layar dan tempel aja guys di sini ya. Detik 12.18. Pilih yang ini, tempel satu layar. Nanti hasilnya nanti kayak gini. Jika sudah kita kembali di awal dan tambahkan saja untuk efek colornya ya, seperti biasa di pin komentar yang ini. Pilih yang ini, pilih semua, pilih yang ini lagi, salin 7 kembali. Pilih proyek yang di atas kalian buat. Jika sudah kalian pilih yang ini, tempel aja 7 layer. Ini saya mau hapus ya untuk sesi yang di atas itu lengkungan gelombang. Kalau kalian mau pakai boleh. Di sini kalian pangkas saja sesuai bit akhir ya kalau kepanjangan. Nah di sini saya mau pangkas juga untuk sesi kedua dan ke satu dari atas. Oke, ini sudah jadi guys. Kalian tinggal pilih pengaturan di atas 30 jadi 60 dan export. Oke. With the